terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Lurah, Mas Ali, beserta staf ASN di Kuala Lumpur. Yang kami hormati teman-teman pengurus HPMK. Yang kami hormati Bapak Ketua dari 1-12. Dan yang kami hormati juga teman-teman pasing dari 1-12. Serta Bapak Kadin Kamtibmas dan Bapak Kabinca yang selalu hadir menemani kita pada setiap kita mengadakan event-event apapun. Puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kita rahmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka untuk membahas buntek di bidang teknis untuk pasling di wilayah Kelurahan Yudjo untuk persiapan musim bangke tahun 2022-2023. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi sudah banyak yang apa disampaikan oleh beliau Pak Lurah. Jadi di sini saya akan cuma nambahin saja. Sebetulnya bintek passing pada malam hari ini adalah kesinambungan aja, kesinambungan pada bintek tahun yang lalu 2021-2022. Yang bintek ini nanti untuk pedoman penjenengan menyusun terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang Bapak harapkan untuk kepentingan pembangunan lingkungan. Pembangunan lingkungan itu tidak cuma satu tujuan, tapi itu merupakan ada bidang masing-masing. Jadi empat bidang. Jadi ada bidang infrastruktur, ada bidang umum, sosial dan budaya, juga ada ekonomi. Jadi nanti penjelasan semuanya akan dibina oleh Ibu Pasling kita ini, Ibu Pasling kita itu di Bero, dan itu nanti, moga itu nanti upaya penjenengan apa itu bidang-bidang itu nanti yang apa Anda Bapak Ibu butuhkan itu masuknya itu tidak keliru. Kalau nanti menyebut bahasanya salah kamar dulu, itu nanti di sana akan hilang bahasanya salah kamar. Nah terkait dengan itu makanya nanti kami berharap karena mungkin dari Bapak Ketua dari 1-12 dan pasti pada malam nanti yang dibawa juga apa ya juga semuanya sudah tahu persis permasalahannya dan lebih-lebih ini semuanya tidak apa ini semuanya mengetahui apa itu elektronik ya. Sekarang bahasanya bahasa elektronik ya. Sekarang laporannya pakai elektronik dan semuanya sudah paham yang terkait dengan itu, makanya nanti saya harap sesingkat mungkin, jadi jangan sampai nanti apa itu sampai kita apa itu membahasnya itu apa itu yang terlalu berlebihan, tapi singkat, padat, sesuai dengan perintah Mas yang kemarin kita bahas bersama. Karena dasar kita apa? Karena itu nanti seperti itu. Jadi tidak kita mengada-ada, kalau nanti itu kita mengada-ada yang lainnya dimasukkan lepas dari perintah Mas 5 tahunan kemarin, itu nanti tidak akan bisa tercover di sini. Karena saya itu saja ya, Bapak dan Ibu. Nanti waktu seukurnya, sepenuhnya saya serahkan pada Ibero untuk mengabu, karena bahan penjenengan itu nanti setelah penjenengan isi dan apa itu nanti akan kita rangkum sesuai bidang masing-masingnya, dan itu nanti akan kami plenokan ya, nanti pada musim bangke tahun 2023. Nah ini yang perlu kita dipahami. Dan nanti kita juga waktu itu juga
nanti akan menunjuk ya, kandidat kita yang akan membikat ya, sampai ke Muslim Tangsel supaya tidak lepas. Karena saya itu ya tambang saya ini ada beberapa kali yang kurang berkenan ya, bapak semuanya kalau salah kami maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.